Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Risa. Di video kali ini aku mau share tentang cara membuat testimoni yang menarik dan estetik kayak gini. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton videonya terus sampai habis ya. Oke, pertama-tama buka dulu aplikasi Shopee. Lalu di sini aku pilih salah satu seller yang aku mau jadiin testimoninya. Aku klik HNL Bell. Sebagai contoh, di sini aku pilih produk yang Berli Sweater. Aku klik produknya dulu. Selanjutnya, aku scroll ke bawah dan aku cari testimoninya. Lalu aku pilih yang lihat semua. Setelah itu aku cari testimoni yang ada namanya, karena kalau misalkan namanya disembunyikan nanti aku nggak bisa ngebuka profilnya dia dan aku nggak bisa nge-capture. Oke, di sini ada testimoni dari Dewi Nawibowo dan ini aku screenshot dulu testimoninya. Sekarang aku buka profilnya Dewi Nawibowo untuk nge-capture foto profilnya. Ini tampilan profil Dewi Nawibowo. Sekarang aku mau screenshot profilnya. Nah, setelah itu aku langsung edit di situ juga. Aku fokusin ke foto profilnya dia. Jadi langsung aku potong, ini aku geser-geser dulu. Ini aku pepetin ya. Jadi nanti kalau misalkan mau masukin fotonya tuh udah sesuai sama fotonya dia gitu. Jadi nggak usah ngepotong-potong lagi. Kalau udah selesai klik simpan. Lalu aku klik kembali. Nah, di sini dia pesen yang warna BW. Warna BW kayak gini ya, guys. Nah, karena nggak bisa nyimpen foto dari testimoni pembeli, sekarang aku mau menuju ke produknya dan aku cari foto dari sellernya yang warna BW. Lalu aku simpan. Nah, ini dia warna BW. Sekarang aku tahan fotonya, lalu aku klik simpan. Ini udah tersimpan di galeri aku. Sekarang aku buka dulu aplikasi Canva. Nah, di sini ada menu konten Instagram. Di sini tuh banyak banget, ada quotes, ada testimoni. Nah, sekarang aku mau pilih lihat semua. Nah, ini ada beberapa template tentang testimoni. Kalian pilih aja yang kalian suka. Perlu diperhatikan, kalian harus ngelihat di situ tuh ada tulisan RP berbayar atau enggak. Karena kalau ada tulisan RP berbayar berarti kalian harus beli ya, ini premium. Tapi kalau kalian mau yang gratis, kalian cari template yang gak ada tulisan RP berbayar. Kayak contohnya yang testimoni yang aku pilih satu ini. Nah, sekarang aku mau ganti foto yang ada di dalam HP ini pakai foto sweater tadi. Caranya klik foto yang ada di dalam gambar HP. Lalu di toolbar bagian bawah aku pilih yang ganti. Lalu aku pilih foto sweaternya. Kalau udah, sekarang aku ganti untuk foto profilnya. Caranya klik foto itu, lalu di toolbar bagian bawah klik yang ganti dan pilih foto profilnya Dewi Nawibowo. Nah, ini udah keganti dan ini udah pas sama ukuran lingkarannya ya, karena kan tadi udah aku pepetin. Sekarang aku mau ganti untuk namanya. Caranya klik tulisan Cahaya Dewi ini. Lalu di toolbar bagian bawah aku pilih yang sunting dan aku ganti pakai nama Dewi Nawibowo. Karena dia itu bintang 5, aku klik bintangnya dan di toolbar bagian bawah yang warna putih itu aku ganti pakai warna kuning. Aku pilih yang warna kuning. Dan sekarang udah jadi bintang 5-nya. Sekarang isi testimoninya, aku klik dulu tulisannya. Lalu di toolbar bagian bawah aku pilih sunting dan aku ganti isi testimoninya pakai testimoni dari Dewi Nawibowo. Untuk background testimoninya karena kurang besar, ini aku mau perbesar. Caranya tinggal diklik backgroundnya, lalu aku tarik ke bawah sampai tulisannya bisa muat. Karena ini testimoni dari HNL Bell, sekarang aku mau ngasih watermark dulu. Caranya klik font yang ini.
Lalu di toolbar bagian bawah aku pilih duplikat. Lalu ini aku geser ke atas bagian tengah. Setelah itu aku ganti warna fontnya jadi warna putih. Lalu di toolbar bagian bawah aku pilih sunting dan aku ganti namanya pakai HNL Bell. Oke, ini udah jadi, simple, gampang, bagus. Sekarang aku mau save dulu. Caranya klik icon download yang ada di pojok atas. Nah, ini udah tersimpan di galeri. Sekarang aku mau cek dulu ke galeri aku. Dan ini dia hasilnya, gampang, simple. Tinggal edit isi-isinya aja. Dan ini semuanya tuh free ya. Kalian gak perlu beli yang premium, tapi kalian udah bisa dapetin desain yang bagus-bagus banget. Oke, segini aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian para online shop. Jangan patah semangat untuk bikin testimoni yang keren-keren kayak gini. Semoga usahanya makin lancar, makin laris, makin berkah. Dan terima kasih yang udah nonton video ini terus sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih yang udah nonton. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.